Kak, kalau aku borong semuanya berapa, Kak? Oke, guys. Jadi ini penampakan tiket satu bioskop. Coba mari kita borong. Ini bisa atraksi, guys. Weh. Ini langsung 10 Spider-Man yang profesional ya, Bro, ya. Ini gimana cara turunnya ya? Guys, jadi hari ini aku bakalan sewa 100 Spider-Man buat ikut aku nonton bioskop. Nah, nanti satu bioskop full, kita bakal sewa satu bioskop. Ini ada filmnya. Ya, ada filmnya sama ada adek aku, kita bakal panggil Spidey-Spidey yang lainnya. Oke, guys, jadi kita udah nambah ada 5 Spider-Man ya. Boleh, Bro? Coba gimana gaya Spider-Man, gimana gaya Spider-Man? Waduh. Spider-Man versi apa? Yang Homecoming. Homecoming. Kalau yang ini? Yang klasik, guys. Oke, kita jalan dulu ya. Boleh, jalan dulu. Jadi biasanya Spider-Man itu ngapain aja, Bro? Kalau kita Charity. Selain Charity, ngapain lagi? Membasmi kejahatan. Oke, guys, langsung aja kita tambah 10 Spider-Man sekarang. Ayo, Bro, boleh masuk, Bro. Ini langsung 10 Spider-Man yang profesional ya, Bro, ya. Ini bukan kaleng-kaleng, guys. Bukan main-main Spider-Man-nya. Aku profesional. Ini mah yang anak kecil, guys. Okay. Ini anak kecil. Ini ada anak kecil nih, Spider-Man apa nih? Oke, biar kita kasih lihat Spider-Man tuh kalau atraksi gimana? Kalau pas charity biasanya Spider-Man tuh ngapain? Gimana? Coba, Bro. Ini guys Spider-Man asli ya? Wih, mantap. Ini pacarnya satu semua atau beda-beda? Kirain pacarnya MJ semua. Garing ya gue. Boleh. Ini udah semuanya kan, Bro? Kalau ini Spider-Man apa, Bro? Scarlet. Apa? Scarlet Spider. Scarlet Spider. Tapi kalau ini apa nih, Bro? Green Goblin. Ini jahat dong. Aduh. Bisa ketawa beneran. Kalau aku sih yang paling keren kayaknya yang dua ini ya. Ini Spider-Man klasik emang keren ya. Boleh bahasa bareng. Tapi yang ini juga keren, ini Miles ya, Miles. Miles. Mantap, Bro, ya. Kalau yang biru ini apa, Bro? Symbiote. Oh, ini berarti Venom. Mantap. Kalau yang hitam? Ya, ini bisa atraksi, guys. Wih. Coba boleh sekali lagi ya. Dekatan. Wih. Ayo, guys, kita tambah 10 Spider-Man lagi biar jadi 20. Yang nonton banyak banget, guys. Deg-degan banget saking banyaknya Spider-Man-Spider-Man-nya butuh panggung sendiri. Penasaran banget hasilnya. Bakal serame apa? Deg-degan banget di tengah Spider-Man ini. Oke, guys, jadi ini Spider-Man-nya udah banyak banget. Udah berapa Spider-Man nih, Bro? Udah 20 Spider-Man. Dan ini mereka emang keren-keren banget. Biasanya ngapain kalau selain atraksi? Charity ya, Bro, ya? Charity itu buat apa, Bro? Charity kita ke rumah sakit. Ke rumah sakit, ke panti asuhan. Sekolah anak jalanan. Kita dari mana, Bro? Spider-Verse Indonesia! Wih, tetanggamu yang ramah. Ini emang bersahabat sama tetangga ya, Bro, ya? Mantap. Terus kita kedatangan siapa nih? MJ. Ini berarti semuanya pacarnya ini? Enggak kan? Ya, tinggal gacha. Bercanda guys. Oke, guys, jadi udah nambah lagi Spider-nya. Totalnya ada 30 Spider sekarang. Mantap banget. Ayo, guys, kita ajak anak-anak panti buat jadi Spider-Man. Buat nambahin 20 Spider-Man lagi. Ayo, guys, sebelum kita ke panti, kita beli mainannya dulu. Kita beli semuanya Spider-Man sama kostum-kostumnya sekalian. Let's go! Oke, guys, jadi kita udah di toko mainan dan kita mau ambil semua mainan buat kita bagi-bagiin. Let's go! Ayo, Cap, pilih Cap. Yang mana? Iya, kita ambilnya semua Spider-Man. Ada topengnya juga, guys. Aku bakal cobain juga topengnya ya. Agak kecil sih, tapi ya. Itu buat anak kecil sih. Oh iya, buat anak kecil. Gak apa-apa, nanti kita bakal cari toko lain, guys. Ayo, masukin, guys. Sorry. Langsung aja kita masukin semuanya, nanti kita bakal bagi-bagiin. Oke, guys, jadi kita udah sediain baju-bajuan buat kasih ke anak-anak. Nanti ini ada baju Spider-Man-nya banyak banget. Nanti mereka semua bakal jadi Spider-Man. Ayo, guys, kita bagiin baju Spider-Man-nya. Adik-adiknya ternyata seneng banget. Langsung dipakai bajunya. Katanya mereka langsung mau nonton Spider-Man. Ayo, guys, kita ajak nonton. Mantap! Oke, guys, jadi kita udah sama Spider-Man mini. Spider-Man kecil ya? Iya. Yeah. Ke kamera bilang, Spider-Man! Guys, waktunya kita berangkat. Sebelum berangkat, kita bakal keliling-keliling ke jalan-jalan dulu, guys. Ternyata mereka benar-benar seneng banget. Seneng. Ayo, guys, kita balik ke mall. Kita pertemukan mereka sama Spider-Man yang besar. Gak sabar banget, deg-degan banget. Akhirnya kostum aku udah datang. Ayo, guys, kita pakai kostum juga. Masa lu gak punya kostum Spidey? Aduh, guys, masa aku dibilang gak punya kostum Spidey? Langsung aja kita beli. Oke, guys, jadi kostum Spidey itu ternyata ada sepatunya langsung. Oke, aku bakal kasih tahu kalian gimana cara pakainya. Gini ya, ini langsung dipakein sama Spider-Man-nya loh, dingin-dingin gitu ya. Ini harganya berapa, Bro? Bisa nyampe 3 juta sampai 4 juta ini. Ya, ini 4 juta. Oke, guys, ternyata ininya tuh keras kayak gini kalau Spider-Man. Dipakai dulu gini ya. Iya, Face Shield namanya. Face Shield. Nah, habis kayak gini gimana, Bro? Oke. Okay.
ternyata pakainya susah juga, harus sampai 2 orang. Lubang matanya harus ditarik-tarik sampai kayak gini. Ternyata tutup matanya itu magnet, jadi bisa dilepas pasang gitu, guys. Akhirnya selesai juga, keren banget. Ini udah jadi ya, Bro? Sudah. Kayak Spider-Man. Wah, ini ganteng banget gue. Oke, guys, langsung aja kita jalan-jalan. Ternyata harga kostumnya itu berapa juta? 3 juta setengah ini ya? Iya. Kalau yang kamu berapa? Aku punya 2 juta. Enggak, punya kamu 500 ribu. Tapi punya aku juga bagus. Iya. Kamu challenge aku dong, ngapain gitu? Aku challenge kamu naik ke sini. Enggak bisa. Mengangkat ke sini. Enggak bisa. Ya, aku apa? Challenge kamu angkat bangku. Aku okay, guys. Aku akan membuktikan kekuatan Spider-Man. Kamu enggak bisa ngeluarin jari. Oh? Bisa ngeluarin jari enggak? Ini berat ternyata. Enggak bisa aku lanjut. Aku bantu lah. Ayo, 1, 2, 3. Gak kuat. Berat guys. Spider-Man-nya KW. Oke guys, jadi tadi itu ngangkat sofa gagal. Kamu nantang aku apa lagi? Kamu gak kuat ngangkat sofa. Iya. Naik ke atas mobil. Jadi aku ditantang naik ke atas mobil, guys. Ayo manjat. Manjat seperti laba-laba. Let's go. Deg-degan banget guys, takut jatuh. Oke guys, jadi tantangan terselesaikan. Aku udah selesai naik ke atas mobil. Oke guys, aku udah selesai naik ke atas mobil. Siap, gimana? Aku udah selesai. Turun. Ini gimana cara turunnya ya? Jadi sambil nunggu filmnya, mending kita cari makan dulu. Let's go. Oke guys, jadi sekarang aku mau drive thru McD. Kita bakal kagetin mbak-mbaknya pakai kostum Spider-Man. Let's go. Pesanan ya? Aku mau pesen es krim dong, Kak. McFlurry. McFlurry Oreo? Iya. Iya. Oreonya 1, Oreonya 2, sama Milonya 1, sama fish wrap. Fish wrapnya 1. Fish wrapnya 2 deh. Berapa? 2. Ayo guys, kita udah selesai pesen. Penasaran banget nanti kakaknya reaksinya kayak gimana. Kalian enggak, Kak, kostum aku, Kak? Kemarin aku ngeborong McD loh, Kak. Tahu enggak, Kak? Seriusan, Kak. Aku ngeborong McD, Kak. Kakaknya enggak tahu, guys. Yang McD Meruya. Ya. Sama-sama, Kak. Mari. Sama-sama. Yuk. Dikacangin dari awal, Kak. Ya udahlah ya, guys. Enggak apa-apa. Makasih ya, Mas ya. Suka Spider-Man enggak, Mas? Suka Spider-Man enggak? Pas dong, Mas. Iya. Yeah. Makasih. Sama-sama. Oke, guys. Sekarang aku udah jadi Spider-Man dengan 50 Spider-Man. Memangat Spider-Man-nya kiri kanan atas bawah sama Spider-Man. Satu mall penuh sama Spider-Man, guys. Di mana-mana ada Spider-Man, kiri kanan semuanya ada. Banyak banget yang minta foto. Keren banget Spider-Man-nya, deg-degan banget. Oke, guys. Jadi totalnya itu udah 100 orang nunggu di bioskop. Jadi sekarang kita mau beli tiket bioskopnya dulu. Kita mau borong 1 bioskop semuanya sampai kosong. Jadi, Kak, kalau aku borong semuanya berapa, Kak? Seriusan, Kak? Iya, seriusan. 1 teater? 1 teater, Kak. Teater ya? Iya, totalnya berapa bangku, Kak? 103 bangku. 100 bangku ya, Kak? Iya. Semuanya ya, Kak? Oke, guys, jadi ini semuanya kita borong ya, Kak? Oke. Semuanya ya, Kak? Semuanya. Oke, siap. Siap, langsung aja kita bayar semua ya, Kak? Oke, sama-sama. Oke, guys, jadi ini penampakan tiket 1 bioskop. 100 bangku. 1 bioskop itu penampakannya sepanjang apa? Boleh coba? Oke, guys, jadi ini penampakan tiket 1 bioskop. Coba ditarik dari panjang mana ke mana. Ini berapa nih? Coba ditarik. Jadi 100 tiket, guys. Kita borong di 21. Keren banget. Gokil, bro. Gila abis, bro. Wah, mantap, bro, ya. Siapa pun yang nonton, gratis, guys. Ayo, guys. Ini ada anak-anak yang nonton. Kita bakal jadiin mereka Spider-Man. Jadi 100 Spider-Man. Pas semuanya, 100. Panti kan ini, ya? Iya dong, ini anak-anak panti semua, guys. Iya. Jadi mendadak aku punya kekuatan super, Cak. Super? Kuat? Iya. Kamu kuat. Ngapain? Aku mau angkat kamu. Gak mau! Ayo. Kamu kuat? Kuat. Serius? Serius. Yakin? Yakin. Sumpah. Serius. Aku gak perlu mau balik. Ayo, foto. Foto. Takut. Buka masker dong. Oke, okay, guys. Jadi kita bakal berkolaborasi ya, Kak. Kakak yang ituin, aku yang liatin. Bercanda, guys. Gimana tuh? Ayo. Hai, masuk YouTube. Nih. Iya, boleh, Kak, boleh. Oke, ya. Aja ya. Kita adik-adik, tas dulu ya sebelum masuk. Masuk, ayo. Silakan jalan. Masuk aja, masuk. Ayo masuk. Tempat duduknya tolong arahin ya. Mantap. Ayo. Gimana, Kak? Ini baru pertama kali satu bioskop pakai seragam Spider-Man kayak gini. Diborong lagi ya, Kak? Iya, satu teater. Mantep ya, Kak? Mantep, Kak. Ini gak tipu-tipu kan, Kak? Satu bioskop, Spider-Man semua, Kak? Iya. Udah pernah belum, Kak? Belum. Belum pernah, mantap. Mari kita borong!
Kaget banget guys, ternyata kostumnya itu sisa banyak. Buat kalian yang mau tinggal komen aja. Jangan lupa tag aku di Instagram. Makasih guys, see you. Makasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, subscribe.